Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Di video kali ini kita akan membahas 4 sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur. Berikut penjelasannya. 1. Perkembangan. Hasil tambang utamanya yaitu minyak dan gas bumi serta batu bara yang juga merupakan komoditas ekspor utama. Selain itu, berbagai jenis bahan galian lain juga dihasilkan di bumi Kalimantan Timur seperti emas, perak, biji besi, intan, dan timah. 2. Kehutanan. Memiliki pengembangan hutan sosial untuk menghasilkan produk-produk seperti gaharu, eukaliptus, kayu putih, kayu manis, kampor, kakao, dan minyak astiri. 3. Pertanian dan perkebunan. Di antara hasil perkebunan utamanya adalah kelapa sawit, karet, kelapa, jagung, dan kakao. Pertanian menghasilkan komoditi palawija, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kedelai, dan berbagai sayuran. 4. Perikanan. Hasil perikanan utama yang dihasilkan adalah ikan kerapu, udang windu, bandeng, kepiting, ikan nila, patin, ikan mas, ikan lele, dan sebagainya. Demikianlah penjelasan mengenai 4 sumber daya alam Kalimantan Timur. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari Halo Edukasi.